Halo teman-teman, biar udara kita semakin sehat. Nah, ini kebunku. Jadi di pinggir-pinggirnya, di kebun, di pinggir jalan, ini kutanami pagar. Daunnya banyak banget, kecil-kecil. Jadi udaranya lebih sehat. Hayat dong. Kayak pelajaran IPA ya kontennya ya. Tapi ini benar-benar diaplikasikan kayak gitu. Biar ya hidupnya lebih asik. Ada pohon daun kopi. Ini bisa dibikin teh loh. Ngebikin tehnya itu gampang. Daun kopi itu. Jadi tinggal gini doang kita jemur. Nanti kalau udah kering, ya udah kita remes-remes, kita kasih air panas, udah selesai deh. Nggak ada susahnya sama sekali. Oh iya teman-teman, aku punya kolam ikan lele yang tidak perlu dikasih pakan pelet teman-teman. Kolamnya itu. Yuk. Intip yuk sebelum berangkat sholat Jumat. Ini teman-teman kolamku. Ini tuh makanannya cuma sisa sayur, bayam yang ada di pinggir jalan itu, azolla, kangkung. Kangkungnya malah hidup. Terus aku juga sangat suka menanam stroberi, tapi itu jenis yang dari impor dari Jepang. Namanya stroberi Saga Honoka. Yang ini mencir. Ini lekas tumbuh lagi buahnya. Ini bisa gede dan rasanya manis. Dan ini adalah fermentasi daun awar-awar, daun bayam, dan azolla. Jadi ada 3 botol difermentasi. Tujuannya apa? Mau uji coba aja sih. Dan ini adalah pohon buah pir. Aku cangkok. Planningnya sih mau diperbanyak untuk dijual, karena ada orang yang pesen gitu. Jadinya ya, wah ini berarti apa itu potensi gitu. Potensi. Terus yang di kolam ini airnya itu sangat menyuburkan tanaman teman-teman. Ya udah gitu aja teman-teman, makasih.